Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Lo Libra. Selamat datang di channel ini. Libra, sebelum memulai bacaan kita fokus, kita berdoa. Baik, Libra apa kabar? Teman-temanku Libra, kita dalam prediksi umum berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Libra, tiga kartu untuk Libra. Bless, berkah. Oke. Kita buka 9 kartu dari Lenormand untuk membaca keadaanmu Libra. Libra, apa yang sedang terjadi dengan kamu? Oh, kita nggak ambil ya, ada dua. Breathe, here and now, imagine. Libra. Oke. Crossroad saat ini. Ada bir, kartu awan, sabit. Baik. Ada rider, kapal, kartu bulan. Oke. Fox. Under the deck di sini ada garden. Ya, ini ada gambaran pertemuan ini. Tapi lihat ya, ini satu pertemuan yang agak rumit karena di sini saya lihat gardennya itu kayak labirin. Libra. Ayo kita bacakan kartumu, aku rapiin dulu. Oke, teman-temanku Libra. Past, present, future, ya. Past, present, future. Ketika saya membacakan energi kamu saat ini di tengah, mungkin masih ada yang berada di sini atau udah ada yang di sini. Ya. Ini akan ada gambaran titik temu antara kamu dengan seseorang. Ini garden. Tuh, seseorang ingin bertemu kamu, seorang pria. Wow. Ya. Lihat matahari, pria dan garden. Sangat ingin bertemu kamu. Sepertinya ada satu pandangan cerah yang mereka rasakan, yang apa ya, untuk sebuah titik temu dengan kamu. Tapi ini masih ada gambaran sulit ya, sulit untuk bertemu. Ini paling tidak dia akan memberikan kabar nanti. Ini gambarannya seseorang yang mungkin udah tidak berkabar denganmu. Tuh, ya. Kamu udah lost contact sama orang ini. Ada gambaran dia tuh ingin bertemu kamu lagi. Oke, seperti energi mantan. Tapi aku masih melihat energi yang berat di sini, di imagine ya. Ayo kita bacakan. Saat ini kamu berada dalam keraguan. Ayo kita lihat dari sebelah kiri. Kondisi yang sudah berlalu, ya. Libra. Ada satu hubungan di sini. Ini banyak energi yang perasaan tertekan, ya. Ada rasa tertekan yang dirasakan di sini. Aku lihat jika kamu terhubung dengan seseorang, ini gambarannya seseorang yang cukup mendominasi, oke? Mendominasi sehingga rasa yang dibawa adalah tekanan. Aku lihat juga di sini salah satu tuh sangat setia, ya. Apa ya hubungannya di sini, ada tekanan tapi kalian bertahan di dalam hubungan ini karena energinya down. Oke, seseorang mungkin datang dan pergi dari kamu Libra, seseorang mungkin tidak memberikan komitmen kepada kamu. Ada energi yang apa ya, plin plan dari seseorang di sini ya.
Mungkin kamu merindukan orang itu. Ada gambaran orang ini datang pergi sesuka hati, atau memang pergi meninggalkan kamu. Oke? Karena energinya bulan di sini, aku katakan mungkin kamu merindukan orang ini, ya. Jadi ada kondisi di breed ini, satu koneksi hubungan yang tidak ada aktivitas, yang energinya jeda. Kalau juga masih bersama, aku lihat banyak tekanan-tekanan yang dirasakan. Kenapa ada tekanan yang dirasakan? Sepertinya, sebentar, Libra. Iya, seseorang merasa tidak yakin di sini, ya. Salah satu dari kamu, ini aku nggak tahu energi kamu atau energi dia, merasa tidak yakin tentang arah tujuan hubungan kalian ke depan. Itu yang membuat dia mengambil langkah untuk memutuskan untuk pergi. Jadi ada yang merasa seperti tekanan, tertekan di sini. Apakah kamu, apakah pasangan? Ini energinya dia pergi, pergi meninggalkan kamu. Oke, pergi membuat keputusan udah, saya pergi aja. Walaupun ada cinta, walaupun ada rasa sayang di sini, lebih memutuskan untuk pergi. Karena menurut dia atau menurut kamu di sini, ini hubungan penuh tekanan. Hari ini, saat ini, energi yang terjadi di sini ragu, ya, ragu ingin datang kembali. Mungkin sudah tidak bersama, tapi ada energi yang masih terus menatap ke belakang. Ingin datang kembali, tapi ragu dan merasa tidak yakin. Seharusnya sudah ada gambaran pertemuan di sini, ya, karena sudah masuk dog di sini, karena here and now di sini. Kenapa di sini crossroad? Oke? Ini keraguan, ada perasaan tidak yakin, ya. Ada perasaan tidak yakin, perasaan tidak pasti. Nanti kalau saya kembali, saya akan tertekan lagi di sini. Nanti kalau saya kembali, saya akan luka lagi di sini. Itu yang dirasakan seseorang di sini. Ya. Bagi yang ingin kembali, jika ini energi seseorang yang menunggu, ragu menunggu, apakah saya harus menunggu atau saya melepaskan? Sementara energi di sini masih terus menunggu. Mulai ada keraguan di sini, ya. Ini sepertinya ada salah paham antara kamu dengan pasangan yang membuat salah satu pergi. Libra, beberapa waktu dekat. Jadi energi sekarang itu di sini, ya. Here and now. Mungkin kamu coba fokus pada hari ini, kamu fokus pada saat ini. Ya, kamu sudah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin pasangan yang menekan atau sebaliknya atau bagaimana, ya, ada cerita cinta yang berat di sini. Seseorang tidak memberikan komitmen, seseorang kamu rindukan di sini, seperti orang ini gimana ya? Orang yang cukup membawa lamunan di hati kamu, ya. Ini energimu udah terpecah saat ini. Energimu terpecah. Saya melihat ada yang menunggu juga udah ragu. Saya melihat ada yang datang juga ragu mau datang. Oke? Ini satu tindakan harus diambil, ya. Satu keputusan harus dibuat di sini. Makanya ada kartu imagine untuk kamu dan pasangan di sini, Libra, ya. Mungkin dengan mudah kita akan bisa di sini mendapatkan perasaan romansa itu dengan menghayalkan, ya. Tapi itu tidak cukup dengan hanya berangan-angan, tidak cukup hanya dengan berimajinasi. Satu tindakan harus dilakukan di sini. Oke, agar ada titik temu. Ini energi bimbang dan ragu. Itu yang saya lihat, ya. Yang satu menunggu, yang pergi ini tidak bisa. Yang pergi ini tidak bisa melupakan orang yang dia tinggalkan. Kamu lihat, dog menunggu, fox menoleh ke belakang. Energi kalian jarak dan hati ragu di sini. Ya, makanya ini di depan jadi imagine. Oke. Libra, ayo ambil tindakan. Kamu dan pasangan kalau di sini berkeluarga, benar-benar dibicarakan, ya, agar ada titik temu itu. Agar ada titik temu. Kenapa? Karena pada dasarnya masih saling cinta. Iya, masih saling cinta. Oke? Seseorang ingin datang kepadamu tapi ragu. Di sini yang menunggu juga saya lihat ragu. Saran dan tantangan untuk kamu, Libra, ada di kartu Bless. Ya, ini hubungan sebenarnya penuh berkah.
Ada energi kelelahan yang kalian rasakan saat ini. Yang menunggu lelah di sini, aku lihat yang mau datang juga energinya seperti apa ya? Seperti dia kehilangan cara. Tapi nanti ya, di energi Sabit dan Fox di sini, Sabit dan Fox ini satu tindakan akan diambil karena ini energinya perubahan, ya. Seseorang yang akan datang kepadamu Libra, memang aku lihat sampai di sini energinya belum, tetapi di sini nih ada pertemuan dengan seseorang. Ya, jadi kalau aku buka kartunya begini. Oke. Tuh. Ini akan ada garden, akan ada pertemuan garden sama matahari, energi seorang laki-laki. Oke. Saat ini aku lihat masih dalam trik strategi, ya. Dipertimbangkan, direnung-renung untuk kembali datang kepada kamu Libra. Jadi kamu harus berdoa, berserah di sini, bersyukur di sini, tetap mensyukuri apa yang kamu rasakan di sini Libra. Karena ada energi yang berat sekali jika ini berharap tentang kehadiran orang lama. Bagaimana jika ada orang baru yang masuk? Tadi aku lihat sebelumnya ada hubungan yang tidak ada komitmen, ada rasa tekanan di sini. Ya, beberapa di sini ada perasaan yang disembunyikan dari seseorang untuk kamu. Saat ini ada perasaan yang tidak maksimal. Jika bertemu orang baru, mungkin mereka adalah soulmate kamu, tapi kamu ragu untuk menerima. Ya, kenapa kamu ragu untuk menerima? Saya lihat energi kamu melekat di energi yang orang lama. Oke? Ragu untuk menerima. Beberapa waktu dekat ke depan, seandainya bertemu dengan seseorang yang baru, hati-hati energi Fox. Ya, Fox tidak harus nakal. Kita melihat kartu yang menggandengnya juga, tapi tetap berhati-hati. Ada gambaran nanti di depan ini ada sebuah pertemuan dengan orang baru, tapi juga nggak lama. Oke, kalau untuk pertemuan dengan orang lama, aku masih melihat energi-energi yang berat. Oke, jadi Libra, kamu diminta harus banyak bersyukur di sini. Banyak doa, banyak syukur. Karena pada dasarnya ini ada tangan semesta yang bermain di sini. Oke? Untuk dia, untuk kamu, kartu kalian beberapa waktu dekat ke depan, imagine. Ya? Imagine. Nah, di sini baru ada tindakan dari seseorang atau dari kamu. Energinya di sini, kalau aku buka satu baris lagi. Oke, Libra, tetap semangat. Ada gambaran pertemuan dalam beberapa waktu dekat ke depan. Walaupun dari tebaran 9 ini belum nampak ya pertemuan itu, tapi karena ini ya masalahnya karena energi di tengah. Ada gambaran di sini nanti akan terjadi pertemuan ya. Garden di sini. Oke. Teman-temanku Libra, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Salam dari Kuaisa. Sekian dan terima kasih. Dah.